hari terakhir untuk event summon gratis bintang 5 ya. Ini hari terakhir maksudnya yang dimunculkan semuanya 70 hari. Jadi untuk teman-teman yang mana tahu event ini ya berniat untuk datang main lagi, silahkan ya datang event ini. Ya, setelah kita udah jalani 70 hari pun masih ada itu waktu tersisa 114 hari. Jadi masih lebih dari 3 bulan lagi, oke. Okay? Udah 70 kali login. Oke. Okay? Ini seharusnya new-nya memang cukup banyak. Cuman enggak tahu ini munculnya apa. Kalah jadi cacing menang jadi naga, yuk. Jelek sih. Ini ya, di sini juga terkait event ini juga saya menerima banyak sekali komentar, banyak sekali DM, DM lebih tepatnya bukan komentar sih, DM terutama kalau di tengah live juga ya. Untuk kalian-kalian yang sering bertanya penasaran mana yang bagus, kalau belum 70 hari, belum terbuka semua, buka aja semuanya dulu, jangan bertanya di tengah jalan, percuma, karena kenapa? Selama perjalanan kalian main pun kadang-kadang bisa muncul yang sama bintang 5-nya. Jadi sabar sampai terbuka semua, masih ada waktu event tersisa. Dan tanyanya deskripsi video, masuk Discord, tanya ke teman-teman di dalam Discord, sekalian tunjukkan koleksinya, oke? Okay? Bukan soal asal new aja, dipertimbangkan juga pasangan kalian adanya yang mana bagus gitu loh. Ya mungkin katakanlah ini Dragon Fire gitu bagus new gitu kan. Kalau menurut kalian ganteng gitu belum tentu bagus, oke? Okay? Kalau mana tahu adanya yang Twin Angel 2 biji atau Doki Pilot Water bagus atau enggak, dipertimbangkan combo di dalam monster koleksi yang udah ada gitu loh. Tanya ke Discord supaya teman-teman bisa bantu. Jangan DM saya nggak bisa bantu karena DM saya di Instagram itu biasanya agak sulit tunjukkan koleksi. Dan cukup banyak beberapa yang tidak terlalu saya familiar, mungkin ada yang sering make gitu lebih baik lagi, oke? Okay? Contoh, Masha ya. Masha ini sangat bagus sekali. Contoh ini Masha ini sangat bagus sekali ya, tapi ya kalau tanya saya belum punya. Jadi optimalnya status seperti apa saya pun nggak bisa bantu juga. Nggak terlalu bisa bantu, cuma bisa taunya ini build-nya speed ketika damage attack gitu. Tapi kalau butuh speed berapa, attack-nya udah cukup gede atau kurang gede, atau kebesaran attack-nya, speed kecilan gitu, nah itu saya nggak bisa detail jawab, oke? Okay? Combo sama siapa, itu juga akan menyulitkan. Harus pertimbangkan status kalian punyanya speed-nya berapa gitu loh. Kalau speed kalian adanya tinggi-tinggi mungkin bagus. Kalau kalian dapatnya di terlalu di awal, speed paling banyak cuman hanya plus 100 aja, berarti Anda belum siap PVP, ini mungkin akan mubazir, oke? Okay? Jadi tanyanya ke Discord ya. Ini seharusnya memang ambil Masha, tapi kita simpan dulu karena nunggu gacha ini. Bukan masanya di sini ya, bukan, kita nunggu di minggu berikutnya 3 hari lagi, oke, okay? Nunggu ini dan scroll juga banyak, mana tahu muncul di tengah jalan ya, jadi nggak perlu pick masa dari event seperti itu. Hati-hati, bye-bye.